plastik jakun minusan. Banyak begadang aja, Bos. Ini dikasih minusan 9.000 aja. 9.000. Kemahalan. Berapa? 5.000. 5.000. Heeh. Pacitan minus ya. Pacitan tapi yang minus. Heeh. 5.000 aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur kicau dimanapun berada. Semoga di dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Oke sedulur kicau ya, kali ini saya mau kepantok ke kios Alhamdulillah lagi ya bosku. Karena hari ini kebetulan pas lewat ada bongkaran bosku ya. Bongkaran apa aja kah yang ada di sini ya. Kita langsung pantau bosku. Jangan lupa di subscribe bosku, yang belum subscribe bunyikan notifikasinya agar selalu update video terbaru kami. Ini dia, kita ikut ngibrung. Selamat sore bos. Selamat sore. Untuk hari ini bongkaran apa nih? Om sedulur kicau ya. Iya betul mas. Betul sekali. Betul sekali mas. Ini ada burung kacer kali mantan. Harganya cuma 280. 280. Nego nyampe modar. Oke, motor pewae. Oke, 280 ya. Iya. Tadi okay. Ada udang, terus ada ini juga ya. Ntar kita review juga ya. Oke, okay, siap. Manyar. Manuk udang susu ke abang ya. Terus manyar juga. Terus ada pleci dan burung-burung lainnya masih ada lah ya. Oke, okay, kita langsung pantau bareng-bareng aja, Bos ya. Oke, okay, siap. Oke, bos ini untuk kacar. Runtutan gacor berapa? Ini kacar Kalimantan, monggo. Itu kan gacor cuma 120. Nah, ini juga ada kacar blorok. Blorok kacar. Ada blorok ya, Bos? Heeh. Kemarin ada orang beli ke saya, ada titiknya banyak di kepala, spesial. Itu spesial jadinya blorok. Spesial edition ini ya. Untuk kacar juga itu. Iya. Kacar juga. Oke. Okay. Bukan entok ya? Bukan ya. Entok kan biasa blorok, Bos. Udah biasa. Hmm. Itu sama harganya, Bos. Harganya sama aja. Blorok. 28. Kolet putih. Lanjut lagi, Bosku. Nah, ini gede banget. Super lagi ya. Gede banget. Oke. Kaya awake ngadinem. Ngadinem. Ngadinem ya. Kacer bodi kebo. Sehat dan sukses selalu buat Bos. Alhamdulillah. Bos, kita coba ngeliat itu manyar tadi belum kasih notanya, Bos. Manyar ini saya kasih 45.000 bebas milih. Manyar palkon. Palkon. Palkon ada juga. Palkon apa teh? Palemas. Palemas. Singkat aja enggak apa-apa. Palemas ini. Pokoknya sebutannya palkon ya. Tadi yang WA saya juga banyak yang ngomong palkon ya. Cuman ini palemasnya. Palemas ya. Jangan mikir yang gagal. Palkon ya. Palkon. Oke. Okay. Palemas. 28-nya gede banget ya. Oke, okay, siap. Program. Oke, okay, ini penampakan kembali Bos Bi untuk kacer palangko. Palangko yo. Palangko. Kita orang sana. Padang. Padang. Padang Minang. Sekarang saya mau bahasa orang Bule saja. Kacernya. Coba kita lihat situ satu lagi. 280 ya. Nego sampai jadi. Oke, okay, nego sampai jadi. Kalau belum jadi berarti belum jodoh. Oke, okay, siap bosku. Kita pantau dulu ya untuk sama-sama kita pantau bosku. Ini ada berapa ekor ini tuan? Kurang lebih 50. Ada 50. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut kembali ya. Untuk yang betina itu ada tidak? Betinanya kosong. Oh, tidak ada. Nah, itu kita bahasa sana barat-barat sedikit ya. Iya, iya. Oke, ditiup kenapa kalau ditiup itu? Takutnya ini apa? Udelnya bojong. Oh, udelnya bojong. Apa itu udel? Udel itu pusar. Oh, pusar. Oke. Okay. Udel bojong. Udel bojong. Oke, okay, siap. Dipantau dulu ya. Kembali ya untuk penampakannya kacer Kalimantan. Nota. 280 ya. 200 volume. Oke. Oke, body big ya. Body bignya.
Acer Kalimantan. Oke, lanjut kembali bosku ya untuk bongkaran keduanya yaitu Acer Kalimantan kembali ya. Untuk masih notanya 280. Nah itu masih dulu itu ada yang komen di pihak burung alam bilang streaming ya, streaming ini ya. Jadi Acer 250. Sekarang udah ditawar 1 juta. Dari Wisnu CM. Mantap sekali ya. Wisnu CM ya. Oh, 250 sekarang udah ditawar 1 juta. Jos, gandos. Jos. Istimewa. Tambah sore tambah rame, Bos. Untuk pantauannya tuh ya, berjubel kayak pasar malam, Bos. Oh, sana full, Bos ya. Oke. Ini Acer kali mantan regane rongan terus bolong bolong mantan Acer pokoknya tinggal dipilih rongan bolong bolong iya kemblong lagi kambuh ini Mas bagusnya sendiri ya yang milihin ya sendiri penampakan yang Mas Jonte ini bukan Acer Kalimantan, Acer mantan. Oh Acer mantan. Aku yang tersakiti. Orang yang mana nih orangnya? Aduh. Kameramen. Linyong. Ya alhamdulillah ya. Itu yang tersakiti Acer mantan ya. Acer mantan orang Kalimantan mantan. Acer mantan regane rong. Terus bolong puluh. Edan, wong edan kue bebas. Wong edan kue bebas. Ya. Nah, itu langsung tuh. Acer mantan. Bukan Kalimantan. Nah. Acer mantan 28 ya monggo ya. Tadi mana yang manggil-manggil tadi tuh? Tuh. Itu penampakan Acer ya. Oh, udah yang di atas mulai ya, mulai nyul-nyul ya. Tuh. Tuh. Ada bungkus tuh. Cepat ya, cepat ya. Udah yang mulai nyul-nyul ya. Bukan pelerci ya, bukan enggak ya. Tadi anak boy bilang pelerci katanya. Nah, bukan. Ini lo. Aduh. Salah. Kacau salah, loh. Salah. Salah. Burung pelerci. Bukan pelerci. Pelerci. Ya, yang bahan kena 120, gacoran itu kena 150. Nah, tuh. Ya, pun pacitan ini ya penampakannya ya. Ini untuk penampakan bongkaran keempat ya, Bos ya. Lanjut dengan dakun pacitan. Penampakan 120 dan ini ya. Ke rajin ngeriwik 150 ya. Jantan nih, Bos. Jantan. Untuk alisnya ya. Alis. Alisnya lebih tebal bawah ya. Lebih tebal. Kalau jantan nih, Bos, ya. Hanya masukkan sedikit ini, Bosku. Untuk jantan biasanya alis lebih tebal bawah. Nah, itu ya. Nah, jantan, Bos. Biasanya yang saya cari seperti itu. Kalau tipis-tipis semua rata biasanya becina. Oke, thank you, Bos. Nah, alhamdulillah di kios burung alam bilang itu banyak beli murim MH, itu banyak yang juara ya. Nah, juara itu tergantung, bukan tergantung dari beli, itu mau beli burung gacor seperti apapun. Kalau perawatannya kurang bagus, burung juga gak bakal bagus. Nah, itu loh. Kalau perawatannya bagus, insya Allah burung ngasih ke kitanya juga bagus gitu loh. Ya. Ngasih makannya benar, dia ngasih bunyinya benar. Nah, seperti kleci ini. Kleci itu pernah perawatannya sangat gampang. Jemur kencang, kasih ulet pagi sore dua-dua, pisang, kalau bisa dikasih, kalau masih bahannya gini, dikasih, apa sih, buat gacor kan? Ya, buat gacor apa itu namanya? Metabolis, itu lebih bagus. Terus, kasih ulet kan, ngomongnya pagi sore dua-dua, dan pisang. Dan di metabolisnya itu, dikasih di pisangnya, itu insya Allah cepat gacor ya. Kalau burung mau gacor apa enggaknya, itu tergantung perawatan orangnya. Ya, okay. Tergantung perawatan orangnya. Kalau manyar sangat gampang. Yang penting jemur kencang, mandiin pagi, gantung tempat tinggi, insya Allah 2 hari 3 hari walaupun bahan cepat bunyinya. Kalau enggak taruh di pohon kelapa, Bos, atas. Namanya udah manyar pamama. Iya, kepala. Karena, tinggal di pohon kelapa, Bos. Betul. Ada yang juga bilang ada dua versi manyar itu, ada yang emas, ada yang enggak. Gitu. Tapi yang lebih populer yang emas. Karena ada pegang kepalanya ada emasnya. Gitu. Mahal tuh ya emasnya ya. Mahal. Oke, lanjut lagi. Nah, ini jual murah aja nih. Ini menesan. Minus.
Blesi Dakon minusan. Banyak begadang enggak ya, Bos? Ini dikasih minusan 9.000 aja. 9.000. Kemahalan. Berapa? 5.000. 5.000. Heeh. Pacitan minus ya. Pacitan tapi yang minus. Heeh. 5.000 aja nih. 5.000. 9.000 udah dapat burung Dakon pacitan ya. Minus. Ya, tinggal ditiup matanya lah. Oke, 5.000, Bos. Ya. Dakon pacitan. Dakon pacitan. Bukan dakon mantan. Lain lagi ya. Ini itu pacitannya tadi. 120 ya? 120 aja. 120. Lagi masih Dakon pacitan. Nah, ini perbandingannya ya, Mas. Ini untuk yang gacor, warnanya itu beda. Kalau ini lebih terang. Oh ya. Ini yang buat gacor, ini yang buat bahan, ini yang buat gacor. Kalau gacor tuh warnanya kusam, bukan ya, mutasi ya, karena makan fur ya biasanya. Karena makan fur biasa mutasi. Kalau buat sedulur itu pasti paham. Ya, siap. 150 dan 120. 20 ya. Ini udah yang rawatan besok udah mutasi, warnanya udah agak kusam. Ini kalau warna aslinya masih cerah ya. Karena udah makan fur jadi beda warnanya. 150 dan 120 ya. Jangan lupa tadi ada Dakon pacitan yang 5.000. 5.000. Oke. Pantau untuk Podang, Mas. Ke Podang Bali. Oh, Bali. Mas sama aja ya. Mas dan Bali. Masnya dari Bali. Podang Bali manuk ke Podang. Cucuke Abang. Nah, ini yang buat anakan. Kebudang anakan. Oh, yang anak anak. Iya, ini kan kelihatan kan, Mas. Ini yang dewasa. Yang anakan 350, dewasa 350, ini sudah terpantau bunyi. Kalau bahan 300.000. Ini yang terpantau bunyi. Iya. 350. Manuk kebudang. Oke. Kalau yang bahan tadi berapa? Bahan 300. 300 ya. Tapi kebudang Mas ya, kebudang Jawa ya. Oke, langsung Bos. Bungkus. Itu kelas ini untuk bongkarannya ya. Sekarang kita pantau untuk yang kita bongkar tadi, Bosku ya. Dari Manyar ke Palamas. Dari Palamas ya, untuk Palamasnya 45.000. Ya. Untuk stoknya melimpah dan untuk kacernya tadi 280. Ada masih banyak, Bos. Tadi juga ada yang terpantau langsung bunyi-bunyi tadi, main bunyi tadi. Ada di sini tadi ya. Pokoknya mungkin istimewa, Bos, tadi ada yang bunyi langsung nih. Ini kayak ini nih. Ya. Ini barusan yang bongkar. Terus unit satu lagi yang kepodang Mas. Harga berapa dan? Kepodang Mas ya. 280. Kepodang Mas ya, Pak ya. Oke, dan tadi barusan yang bongkar Bleci pacitan 120 yang bahan. Oke. Oke, kita langsung balik ini, Bos ya. Ini katanya ada penurunan burung, gimana, Bos? Ada penurunan harga lagi? Jadi kayak kie. Kayak kie gimana nih? Kayak kie, kayak kie. Kayak gini nih. Nah, nih. Lucu-lucu kemarin kan 25 2. 25.000 2 kemarin ya. Kalau saya pikir-pikir, saya tidur semalam gelisah. Tapi sempat banyak kaget tuh, Bos. 25.000 2 katanya. Iya, makanya saya aduh gelisah, bingung, resah ya. Turunin kayak aja. Lagu, Bos, resah gelisah. Aku yang tersakiti. Saya kasih harga, turunin lagi 1.000 rupiah. 24.000 dapat 2. Dapat 2. Oke, dan untuk burungnya masih ready, Bos. Ya. 24.000 2 ekor. Ekor dokor-dokor ya, Mas. Oke. Siap. Oke, Bosku ya, ini terakhir sudah, Bosku ya, untuk pantauan bongkaran di kios. Alhamdulillah. Kita pamit undur sekalian, Bosku ya. Oke, Mas Bos. Siap. Kita pamit dulu nih. Oke, siap. Terima kasih. Untuk sedulur kita saya dukung selalu, mudah-mudahan sukses selalu, panjang umur, panjang rezeki. Amin. Dan jangan lupa subscribe dan bagikan untuk sedulur kita biar dia bikin video tambah semangat. Asik. Dan kios alhamdulillah juga, jangan lupa juga subscribe sedulur kita dan kios burung alhamdulillah. Jangan lupa bagikan juga ya. Kebetulan gini, Bos, kita kan udah mau 20.000 nih, sesuai janji saya nih. Iya. Ya.
Ini juga nih untuk penonton kios Alhamdulillah nih ya. Untuk kali ini saya udah mau 20.000 subscriber. Sesuai janji saya sebelumnya bareng juga sama Alhamdulillah ya. Main 10 saya 20 ya. Nah, untuk ini kita mungkin ini ada dua impian nih. Jadi kita mau ngelepasin atau ngerilis 20 ekor cerucuk atau mau dibagi-bagi nih. Nanti komen di bawah ini nih ya. Di konten saya. Mendingan dirilis atau dibagi-bagi ke penonton setia seluruh kita tentunya ya. Iya, siap. Gitu ya. Juga penonton dengan penonton kios Alhamdulillah. Siap. Bisa silakan langsung komen di channel saya juga. Oke, jangan lupa yang penonton kita juga subscribe punya kios Alhamdulillah. Siap. Oke, Bos. Siap. Terima kasih. Sehat selalu, mudah-mudahan tambah sukses, lancar jaya pokoknya ya. Amin. Oke, terima kasih, Bos. Siap. Oke, terima kasih yang udah hadir, terima kasih yang nonton, tetap semangat jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semongko istimewa.